Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera bertemu kita kembali dalam update PRU 13 bersama saya Siti Nadira Khalid. Bekas Menteri Kabinet Tan Sri Abdul Kadir Sheikh Fazir mendakwa beliau mendapat maklumat wujudnya pasukan khas yang ditubuhkan pihak tertentu untuk membuat video fitnah bagi merosakkan imej pemimpin politik tertentu. Pemimpin veteran UMNO yang menghubungi sendiri Harakah Daily berkata, pasukan khas itu terdiri daripada beberapa pakar video yang dibayar dengan upah khas. Beliau berkata demikian sebagai mengulas video fitnah terbaru yang mengaitkan Setiausaha Agong PAS Dato' Mustafa Ali. Kadir yang juga Presiden Parti Ikatan Bangsa Malaysia Ikatan menyifatkan pembikinan video fitnah itu sebagai sangat jijik, kejam dan tidak masuk akal. Beliau juga yakin rakyat kini muak dan jijik dengan pihak yang menggunakan cara tidak bermoral itu dalam kempen menjelang pilihan raya umum ke-13. UMNO menghantar surat tuntutan melalui peguamnya mendakwa Harakah Daily membuat fitnah kepadanya ekoran penyebaran video lucah. Surat ini dikeluarkan oleh firma guaman Hafarizam Wan dan Aisyah Mubarak itu mendakwa Harakah Daily memfitnah UMNO apabila menyiarkan berita bertajuk Mustafa Ceramah di Dungun, dakwa UMNO terlibat. Menurut surat peguam yang ditujukan kepada ketua pengarang Harakah Daily itu, UMNO mendakwa berita itu mempunyai kata-kata fitnah ke atas UMNO iaitu anak guam syarikat guaman ini. Sehubungan itu, peguam UMNO itu berkata, anak guamnya iaitu UMNO menuntut 5 perkara untuk dilakukan Harakah Daily. Yang pertama, berhenti membuat fitnah berkenaan. Yang kedua, mohon maaf. Ketiga, menarik balik. Keempat, aku janji untuk tidak menyiarnya lagi. Kelima, membayar ganti rugi kerana kerosakan reputasi. Surat itu juga mengugut, jika tidak berbuat perkara di atas, satu perintah injaksi akan dipohon untuk menghalang penyebaran dakwaan itu. Sekian saja dari update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami akan melaporkan daripada perspektif yang sebenar.